Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui keajaiban yang sangat bermanfaat buat kita ketahui. Saya akan memberitahu Anda bagaimana caranya membuat mesin gerinda menjadi amplas. Siapkan sidrum bekas dan siapkan amplas yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Bukalah penutup pelindung gerinda. Jadikan ukuran amplas seperti sidrum. Kemudian digunting. Tengahnya di lubang, dikasih lubang seperti sidrum. Tempelah amplas ke sidrum di kedua sisinya dengan lem ibon. Setelah itu, pasanglah amplas ke gerinda. Sekarang amplas gerinda siap untuk dipakai. Amplas gerinda ini bisa juga digunakan untuk menghilangkan karat pada perkakas Anda seperti gergaji dan lain-lain. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video kami.